baru buka di Surabaya. Oke, bagi kalian yang mau nyari Sang Pisang di Surabaya, ini Sang Pisang aku beli di Jalan Kendangsari, Jalan Raya Kendangsari, pas di perempatan berseberangan sama Kimia Farma. Cari aja di situ di Surabaya. Oke, jadi ya, jadi Sang Pisang itu seperti ini penampakannya, ya kan? Nah, terus tadi aku waktu order ada 3 best seller. 3 best seller itu 2 diantaranya aku beli. Jadi Sang Pisang ini adalah nugget pisang. Nugget dari pisang seperti itu. Yang aku beli tadi, best sellernya adalah Choco Cheese dan Tiramisu Almond. Jadi untuk nugget pisangnya yang aku beli, glazingnya pakai coklat dan ditambahin topping cheese, lalu glazingnya tiramisu ditambahin topping almond. Untuk harganya nih, masing-masing cuman 25.000. Ya, aku bakalan cobain yang rasa tiramisu almond. Kita langsung comot yang ini nih, toppingnya banyak nih. Oke. Jadi sebelum aku gigit, pertama aku buka nih packagingnya nih, boxnya. Aroma tiramisunya udah tercium. Mantap ya. Nantinya aku belinya sekitar let's say 45 menit yang lalu. Saat itu masih anget, ini pun sekarang masih agak-agak anget. Ini aku rasa nugget-nuggetnya aja, nugget pisangnya aja udah enak. Ditambahin sama tiramisu, glazing tiramisu dia lebih cakep. Ditambahin sama almond dia lebih ada gurihnya. Jadi so far oke sih. Dari sini. Jadi ini nugget pisang nih kayak begini nih dalamnya nih. So good. Ini tadi ada garpunya nih, gak kepake nih. Kita pakai sekarang garpunya. Cheese-nya, brother. Lihat nih, cheese-nya nih. Kalau aku udah kelihatan cheese gini nih, gemes nih. Langsung. Kita gak butuh ini kayaknya. Nih, coba satu lagi ya. Itu jadi one word ya buat yang ini, Choco Cheese nih ya. Totally amazing. Jadi ini Kaisangnya aku bilang pinter banget ya. Ini enak banget ya. Cheese-nya fresh, oke. Coklatnya pun juga gak terlalu manis. Ya kan, enak. Pisangnya pun terasa. Oke, jadi overall buat yang rasa Choco Cheese sama yang rasa tiramisu almond, so far aku paling suka yang Choco Cheese. Emang basic sih rasa Choco Cheese, emang basic banget. Choco Cheese coklat keju gitu doang. Cuman sangat worth it banget sih dengan harga 25.000. Enak banget. Ya terus kalau untuk packagingnya sih ya oke, lucu. Ya oke, oke aja. Nah, untuk apa namanya, dia kan menyediakan garpu nih ya, menyediakan garpu nih kayak macam begini. Cuman harusnya ini ada plastiknya ya supaya lebih higienis dan bersih. Jadi kita tinggal makan gitu. Nah, untuk nugget pisangnya sendiri, originalnya tanpa glazing pun kayaknya udah enak. Ditambahin glazing sesuai selera. Buat aku, tiramisu sama coklat lebih cocok coklat. Buat aku, topping yang paling top adalah cheese. Jadi Choco Cheese ini juara banget. Juara banget. Oke, sekian dulu review dari saya tentang Sang Pisang yang baru buka di Surabaya 24 Maret kemarin. Jadi Sang Pisang ini overall oke banget. Dan oke, kita akan jumpa lagi di next review. Kalau enak aku bilang enak, kalau gak enak aku bilang gak enak. Balik lagi nanti di OJET Pici Pici. Goodbye.